Lalu bersama saya Abi, saya hari ini berada di Stadion Harapan Bangsa. Di belakang saya sudah ada dua mobil modifikasi. Ini Prio keluaran tahun 2021. Terus ada Mazda. Sound system sudah full semua. Kendaraan lalu bisa kita lihat nanti atau kita sharing-sharing diskusi dengan pemilik mobil ini atau salah satu perwakilan dari klub Legend ini. Bersama saya sudah ada Bro Adit, salah satu anggota dari klub Legend. Halo Bro Adit. Apa kabar Bro? Halo Omku. Ya, perkenalkan dulu. Ya, kita dari Legends Auto Club Aceh. Legend Auto Club, luar biasa ya. Ya, ini menarik sekali. Kalau kita lihat dari modifikasi ya. Yeah. Ini ada Brio, terus ada Mazda 2 ya. Saya dengar kemarin sudah ikut kontes juga ya. Kita udah mengikuti kontes berapa kali sih Om? Dari di Banda Aceh kita udah mengikuti 2 kali. Terus di Lok Smawe, di Sigli juga kita ada pernah ikut berantisipasi lah. Ya, berarti sudah beberapa sering, kali ya. Sudah sering ikuti kontes untuk modifikasi ya. Modifikasi. Ini luar biasa kreativitas dari klub Legend, karena ini butuh banyak inovasi ya. Kreativitasnya juga harus selalu dikembangkan gitu ya. Ya, setiap event kita memang selalu ada mengikuti, dan kita di situ melihat untuk sebagai konsep ya klub kita sendiri. Nah, harus betul, kita ikuti lah Om kan. Biar juga ada pembelajaran ke depannya. Kita kan nggak sampai sini aja. Ke depan kita juga harus lebih aktif lagi Om. Sejak kapan sudah berdiri Legend? Kita sudah mulai dari 2017 akhir sampai sekarang ini. Alhamdulillah kita masih ada. Masih eksis ya? Masih aktif. Ya, masih aktif. Terus anggotanya ramai nggak dari komunitas Legend ini? Kalau anggota lebih kurangnya sih sekitar 45 anggota ya. 45 unit lah. Nah, kalau misalnya mobil, ya, anggotanya di klub, anggota, ya, khusus Legendnya. Ya, saudara lu luar biasa. Ini salah satu kreativitas anak Aceh ya. Ini saudara lu body kit ini juga nempel di aspal saat kita parkir seperti ini. Jadi kalau bagi saya unik sih, karena belum pernah melakukan modifikasi mobil karena sering pemakaiannya untuk standar gua di standar harian. Nah, saudara lu hari ini kita lihat modifikasi Brio ini dulu ya. Nanti ada Mazda. Ini bisa dijelaskan Bro Adit yang untuk eksteriornya apa bisa aja yang udah dibuat? Kalau untuk eksteriornya sih kita body kit dan lift-nya ini kita full custom Om ya. Full custom kita pakai plat akrilik, kita menggunakan air sas ya kan? Air sas yang bisa ini ya, bisa naik. Iya. Maklum saudara lun, saya nggak ngerti, jadi ini makanya saya belajar dari Bro Hadid hari ini. Oke, lanjut Bro. Kita pakai pelak BBS yang ukurannya sih ini 10, belakangnya 10,5, lumayan lebar nih Om untuk bagian pelaknya. Pelaknya. Berarti ringnya, ukuran ringnya 10. Ring enggak, lebarnya. Oh, lebarnya. Lebarnya okay. Kita 10, belakangnya 10,5. Belakangnya 10,5. Iya. Berarti beda dia, enggak? Beda, karena depan sama belakang itu beda Om. Oh, iya. Jadi saat ini saat jalan dia nggak ada apa nyaman atau gimana? Enggak sih sebenarnya kalau misalnya modifikasi itu untuk kenyamanan sih udah agak kurang, tapi karena kita hobi nih ya, hobi, ya kan. Jadi walaupun apapun yang kendalanya ya kita nyaman sih. Betul betul. Karena kalau kita lihat kasat mata ya, pandangan mata ini indah sekali kalau kita lihat mobil modifikasi kayak seperti Brio ini ya. Iya. Tapi saat mungkin kita nyetir, kita jalan, mungkin kenyamanannya seperti Bro Adit bilang tadi agak sudah kurang ya. Nyaman sih ya. Suspensinya. Oke, Bro Adit, apa lagi nih yang dimodifikasi? Dari apa body kit udah, terus pelak udah, dari eksteriornya apa lagi nih? Kalau eksteriornya sih, eksterior kita masih menggunakan ini ya, catnya tuh kalau cat masih original, standar original. Kita mungkin ada di sini kita pakai ersas ini kan, kita pakai white normal nih, white natural. Jadi ersasnya posisinya di mana ini? Di posisinya tuh dia menggantikan shock dia sebenarnya. Oh, menggantikan shock. Iya. Ya. Kalau misalnya berarti shock yang originalnya diangkat. Diangkat, dicopot semua. Dicopot semua, kita ganti sama ersas airplate yang 2 point namanya.
Terus dia semua ya empat sisi ya? Empat sisi dia om. Depan dua, belakang. Belakang dua, ya. Terus kalau posisi mobil itu bisa diturunin lagi, dinaikin lagi ya? Bisa, gitu. bisa ya? Sesuai aktivitas kita sehari-hari ya, juga ya, nih om. Okay, kita mau kemana gitu kan? Sip. Tapi kalau udah ciper kayak gini bisa jalan nih nggak? Bisa. Cuman kan tergantung kita juga sayang dengan mobilnya sendiri. Ya itulah saudara Alun, ini kita bahas eksteriornya. Eksterior. Ya menarik sih kalau kita melihat pelaknya sudah di upgrade yang modifikasi, terus body kit, ersas ini fungsinya untuk naik turun ya. Naik turun. Kayak ada apa namanya karet atau balon Pro Adit di dalam. Balon yang menggunakan apa namanya ya? Tabung angin lah. Tabung angin. Ya, nah, ya, di saat kita ya. Perlu menggunakannya betul, kita harus betul, isi anginnya ya. Dulu om. Jadi tergantung kita ini pemakaiannya kebutuhannya. Kebutuhan sesuai kebutuhan kita. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Saudara Alun, ini udah kita lihat bagaimana eksterior dari Brio ini. Kasat mata kalau kita lihat saudara Alun cakep ya. Lumayan tapi sih. Kalau untuk pemakaian sehari-hari mungkin udah agak kurang nyaman gitu ya. Kurang. Oke, kita sekarang mau lihat di bagian kabin belakang. Ini ada audio. Audio. Katanya audio ini dapat juara ya kemarin. Alhamdulillah om, kita dapat juara satu SPL outdoor sama SPL outdoor yang Brio ini. Brio sama. Berarti juara satu dong. Juara satu. Oh luar biasa. Selamat dong untuk bagian klub. Boleh. Ya kita lihat saudara Lun audio yang sudah di upgrade ya. Iya. Ini full semuanya ya. Nih om. Juara satu ya kemarin. Iya. Juara satu. Ini full, bisa dijelasin spesifikasinya seperti apa ini? Kalau misalnya untuk sound system, Bro Adit. Sound system sih sebenarnya ya memang kita mengikuti sesuai apa selera? Gimana? Bukan sesuai selera om. Kalau selera kita maunya sih lebih tinggi lagi. Betul, ya kan? Ya. Cuman ini kita sesuai budget juga kan? Terus sesuai kelas yang kita ikuti. Sesuai kelas ya. Apa yang kita ikuti kelasnya itulah yang kita pasang di sini. Betul. Berarti kayak kemarin yang untuk audionya ada memang ya, sudah ada target Venom, sendiri lah iya. Oke, ini saudara Alun udah full upgrade untuk sound system. Berarti ini full kabin ya. Kalau mau apa ada barang-barang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi ya. Ya. Clear, udah kita bahas. Oke, saudara Alun kita lihat Mazda. Mazda tuh ini juga sudah dimodifikasi dari eksterior juga sudah. Kemudian interior juga sudah dimodifikasi. Nah, saudara Alun warnanya menarik ya, merah cabai. Merah. Merah terang. Sebenarnya sih ini Indonesia banget ya, om, merah putih. Indonesia, merah putih ya. Ini apa aja, om, yang udah di apa dimodifikasi yang untuk eksteriornya Mazda tuh? Mazda tuh ini sih nggak banyak nih, om ya. Kita cuma custom body kit dan liftnya ini add-on namanya nih. Oke. Okay. Kalau misalnya Brio kan full custom. Full custom ya. Kalau ya. Ini add-on. Kita menggunakan add-on masih cat, masih bawaan Mazdanya sendiri original karena kemarin ini lumayan mendadak juga nih sih om. Kita buatnya, kita pelek menggunakan Lenso ukuran 8 ini ringnya berapa ini pelek? Ring 17 nih om. 17. Nah, cuman ukuran lebarnya sih 8, belakangnya 8.5. Coba lihat saudara Alun, menarik sekali ya peleknya. Saya sih pingin, cuman belum pernah coba ya. Makanya ini mau belajar dulu sama Bro Adit sama Club Legend ya. Boleh, terus apa boleh. Lagi nih yang dimodifikasi? Body kit udah lengkap, pelak. Interior mungkin nih om. Kalau misalnya interior, eksteriornya nih mungkin agak sama nih sih. Beda-beda dikit dah doang. Oke, cuman kalau apa aja yang udah dimodifikasi om? Boleh kita buka nih om? Ya. Kalau interiornya sih kita semuanya menggunakan MBTEC Carrera full om. MBTEC Carrera ya? Iya. Oke. Semuanya MBTEC Carrera full, langit-langit, plafon. Plafon juga. Lantai, alas dasar kita menggunakan semua MBTEC Carrera nih om. Kombinasi warna juga. Oke nih om. Jadi agak matching dengan eksterior. Agar ya? Biar menyatu sama ya, warnanya nih om. Merahnya juga cabai. Kalau kita lihat kombinasi mix warna
menarik dengan konsep-konsep dari Legend Club sendiri ini yang untuk interior? Kalau Mazda ini kita ambil konsepnya sih nggak simple nih Om ya. Simple, elegan sebenarnya. Kalau misalnya Brio kita kan menggunakan konsepnya tuh ke stand gitu larinya karena agak ceper ya. Agak beda-beda ya. Mungkin arah yang untuk modifikasi ini juga punya ini dia punya konsep masing-masing. Konsep jadi di konsep dulu bagaimana apa yang harus kita ikuti di kontes ke depan jadi atau apa yang mau ditonjolkan. Iya betul. Misalkan knalpot ada juga ya. Ada. Kontes. Terus sound system udah pasti itu memang udah rata-rata ya. Rata-rata terus, setiap mobil lah. Tingkat apa kerapian gitu ya Om ya. Harus kita jaga ya. Teliti. Kalau misalnya kita mengikuti sebuah kontes itu memang harus teliti ya Om. Apalagi menjaganya merawatnya nih. Waduh susah banget Om. Oke, dari interior udah berarti full interior yang udah dimodifikasi oleh Mazda 2 ini dari sektor plafon sudah, kemudian yang door trim, panel, semua jok alas semua udah dimodifikasi di sana. Nah, sekarang kita lihat di bagian kabin belakang. Kabin belakang ini ada sound nggak mobil ini? Ada Om. Oh ada. Berarti sama dong dengan yang Brio ya? Sama. Oke, kita lihat. Iya, ini Om. Ini apa nih yang dapat kemarin dari kontes yang diikuti oleh Legend Auto Club? Kalau itu kemarin dapatnya SPL ya, juara SPL satunya. Di kalo bagian sound juga? Di bagian sound. Okay. Tapi kalau misalnya Mas Datu ini kemarin alhamdulillah kita dapat SQL. SQL. Juara satu SQL sama juara tiga. Juara tiga SPL outdoor. Oke. Okay. Full semua full, kita full semua ya. Menggunakan audio Venom lah ya, yang biasa juga full juga ini di kabinnya ini sudah kayak corong ya